Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan peremajaan data pada si ASN instansi. Mau tahu caranya? Silahkan pantau terus video saya berikut ini. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka web browser, kemudian silakan kunjungi alamat casn-instansi.bkn.go.id. Kemudian silakan klik tombol login. Kemudian silakan login menggunakan akun operator. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman CISN untuk akun operator. Di sini kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara melakukan peremajaan data. Kita klik menu di sebelah kiri. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih di menu paling bawah yang layanan peremajaan operator. Nah, di sini. Kemudian silakan klik input usul. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih apakah akan meremajakan data PNS, PPPK ataupun JPT yang non ASN ya. Di sini saya contohkan untuk data PNS. Klik PNS, kemudian Bapak Ibu silakan masukkan NIP PNS-nya. Kemudian setelah dimasukkan silakan Bapak Ibu klik cari pegawai. Setelah betul, kemudian silakan Bapak Ibu pilih unit verifikasi, kemudian silakan klik tombol berikutnya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan beberapa menu-menu ya. Sebelum Bapak Ibu melakukan peremajaan data, ada baiknya beberapa soft copy dari data yang diperlukan sudah dipersiapkan. Kita coba dulu, kita lihat satu menu dahulu. Di sini saya akan coba memperbaiki data saya terkait data jabatan. Jadi di sini saya memilih menu jabatan. Kemudian setelah diklik menunya, silakan Bapak Ibu klik tombol selanjutnya. Maaf, berikutnya. Setelah muncul berikutnya, kemudian silakan klik lagi di menu yang sama tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat beberapa jenis usulan. Di sini bisa menambah, bisa mengubah maupun menghapus. Kita cek dahulu apakah beberapa data-data sebelumnya sudah betul. Bisa klik tombol ubah. Maka di atas ini akan ada beberapa riwayat jabatan yang pernah Bapak Ibu masukkan melalui My SAPK. Di sini saya akan memasukkan satu lagi riwayat jabatan saya. Berarti di sini saya memilihnya, dipilih usulannya adalah tambah. Kemudian silakan dilengkapi data-datanya sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen pendukungnya, yaitu SK-nya. Setelah dirasa sesuai, silahkan klik tombol simpan. Lalu pilih menu simpan. Kemudian klik berikutnya.
kemudian klik kembali berikutnya lagi, kemudian silakan pilih simpan berkas, lalu pilih simpan. Data yang sudah kita tambahkan tadi akan diverifikasi oleh BKD di pemerintah kabupaten. Jadi usulan kita akan diverifikasi. Silakan Bapak Ibu bisa inputkan kembali beberapa data yang akan diremajakan. Demikian cara melakukan updating atau peremajaan data di CASN instansi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.